Ketika saya memutuskan untuk membuat kegiatan dongeng keliling ini, harapan saya agar anak-anak yang saya temui bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi lingkungannya, pahlawan bagi penyelamatan satwa langka Indonesia, hutan Indonesia, serta pelestarian mangrove yang ada di negara kita. Kami dianggap gila, dianggap unuseful gitu, tidak berguna dan sebagainya. Terus ada beberapa aktivitas yang melihat tanaman mangrove itu sebagai gangguan. Jadi setelah kita nanam, ada yang sebagainya yang dicabutin lagi. Nah, tapi ya itu tantangan, kita harus terus melakukan itu.